Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari kita sama-sama bersekutu, beribadah melalui ibadah online. Walaupun kita masih belum dapat bertemu secara offline, tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biarlah kita selalu bersukacita dimanapun kita berada, dan biarlah bukan kekhawatiran yang menguasai kehidupan kita, biarlah hari ini sama-sama kita mau beribadah tanpa rasa khawatir. Oleh karena Allah sendiri yang ada di pihak kita. Dan kita mau sama-sama bersekutu satu sama lain, kita mulai ibadah ini dengan doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami datang kepada-Mu menghadap tahta kasih karunia-Mu, Tuhan. Bersama-sama kami beribadah, Tuhan. Bersama-sama, Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur, Tuhan. Bersama-sama, Tuhan, kami, Tuhan, mau mendengar firman-Mu. Hari ini biarlah menjadi hari sukacita bagi setiap kami. Apapun masalah kami, kami mau tidak mau khawatir. Apapun problem kami, kami mau tanggalkan. Karena kami percaya bahwa ada Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami mau terima berkat melalui ibadah hari ini. Kami mau bersama-sama memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami datang memuji nama-Mu, Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Hey! Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu, Tuhan. Sebab nama-Mu besar. Sebab nama-Mu someone.
Kami bersyukur sebab Engkau datang membawa keselamatan bagi kami. Sebab Engkau datang untuk memberi pertolongan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Thank you.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, lebih besar dari kasih-Mu. Kau mau datang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan.
Syukur buat Yesus yang lahir bagi kami. Syukur buat kasih-Mu yang lebih besar dari apapun Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini telah lahir Juru Selamat bagi engkau dan saya. Dia datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi Dia datang untuk memulihkan hidup kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kemenangan, supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi tantangan dan percobaan, tetapi datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, dan yes, kau akan melihat pertolongan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan, siapakah yang sama dengan Allah kita? Dia datang supaya kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Namamu bagi kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari semua jemaat Tuhan katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Sekali lagi adalah suatu kehormatan dan satu kebanggaan hari ini kita melihat bagaimana kita menjadi anak Allah, dipilih, dikasihi. Kita tahu 2 tahun selama pandemi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada beserta dengan kita dan Dia melakukan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kita. Dunia bergoncang, tapi kita sebagai anak-anak dipilih, kita tidak pernah digoncangkan oleh apapun yang terjadi. Karena Bapa yang baik selalu tinggal dan bersama-sama dengan kita. Pada kesempatan ini saya mau menyapa setiap Bapak Ibu Saudara di Abah Falem yang dikasihi. Saya percaya semua kita akan dipelihara baik-baik oleh Bapa di surga, secara jasmani dan rohani. Bahkan dalam perjalanan iman kita, kita semakin mengenal Bapa dan kita semakin bertumbuh. Karena lihat banyak hal yang terjadi selama 2 tahun ini, kita melihat kasih Bapa yang sungguh luar biasa bekerja di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan satu topik bagaimana kita berbicara tentang Bapa. Bapa adalah sumber semua yang terbaik yang harusnya kita dapatkan. Bapa adalah sumber yang telah menjamin seluruh kehidupan kita. Bapa adalah sumber untuk kita mendapatkan semua kelegaan karena Dia Bapa yang selalu ada dan beserta dengan kita. Dan saya beri judul kehidupan yang menyatakan kasih Bapa. Penting sekali bagaimana hidup kita sebagai anak Tuhan menyatakan kasih Bapa.
menyatakan satu keindahan tentang Tuhan yang mengasihi setiap kita, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang memanggil kita, dan Tuhan melakukan banyak hal yang ajaib di tengah-tengah hidup kita yang luar biasa. 1 Petrus 3:15 berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Menarik sekali ayat ini berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ketika kita menguduskan Kristus, sebenarnya kita sedang menghadirkan Bapa yang penuh dengan kuasa itu. Minggu lalu Pak Edileo sudah menyampaikan bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Dan hari ini saya melanjutkan bagaimana hidup kita harus terus menguduskan Kristus di dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dengan menguduskan Kristus di dalam hidup kita? Apa yang dimaksud bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Menguduskan Kristus dalam hati artinya memiliki kesadaran hidup saya sudah dipisahkan. Tidak tercampur dengan nilai-nilai dunia. Dan sepenuhnya hidup saya dipimpin oleh firman Tuhan. Menarik sekali, dikuduskan artinya kita sadar bahwa kita sudah dipisahkan dengan dunia. Maka 1 Petrus 2:9 berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus." Dikatakan kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipisahkan. Kita memang ketika terima Tuhan hidup kita berbeda. Kita menjadi pribadi yang telah merdeka, tidak diikat oleh dosa, oleh apapun. Bahkan kita dipilih menjadi imam. Imam yang membawa kasih Tuhan. Karena itu dikuduskan arti kita dipisahkan, bahkan kita tidak dicampur lagi dengan nilai-nilai dunia. Banyak hari-hari ini orang kita melihat goncangan terjadi karena dia mencampur adukan antara keinginan dirinya. Banyak hal yang dia pikirkan dengan caranya dan dia coba satukan dengan Allah. Kita menguduskan Tuhan arti kita merelakan hidup kita. Kita merelakan seluruh keberadaan kita, kita seturutkan dengan kehendak Tuhan. Dikuduskan artinya kita dipisahkan dan kita berbeda nilai kita dengan orang yang tidak percaya. Karena itu Bapak Saudara, mari kita mau melihat ini lebih jauh, melihat ini sebagai satu perjalanan bahwa hidup kita terus dikuduskan, arti dipisahkan, dan kita terus menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah yang sesuai dan kebenaran, dan itu akan menjadikan kita sebagai anak Allah yang terus tahu memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Mazmur 128 ayat 1 dan 4 kita belajar lebih lanjut bagaimana kita menjadi bapa. Karena bulan ini kita banyak berbicara tentang peran bapa di tengah-tengah rumah kita, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Bangsa ini membutuhkan seorang bapa yang bisa mengayomi, yang bisa mengarahkan, seorang yang bisa memberikan rasa aman. Mazmur 128 ayat 1 dan 4 berkata, "Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan." Ayat ini dengan jelas berkata, ya memang disebut orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya percaya setiap kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan. Seminggu lalu sudah disampaikan takut akan Tuhan itu bukan berbicara ketakutan yang seperti dunia apa lakukan. Takut akan Tuhan ada tadi. Kita punya kesadaran bahwa Allah ada dalam diri kita. Allah hidup beserta dengan kita. Dan Allah bergerak bersama-sama dengan kita. Nah, ayat ini yang pertama berkata, setiap kita ingin berbahagia. Setuju Bapak Saudara? Berapa banyak yang mau hidupnya susah? Berapa banyak mau hidupnya penuh tekanan? Berapa banyak mau hidupnya penuh dan penderitaan? Tentunya saya percaya setiap kita tidak menginginkan itu. Setiap kita menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Mungkin itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayat ini berkata seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pada kesempatan ini memang kita mau berbicara kepada kaum laki-laki. Baik yang kau sudah menikah maupun belum menikah.
Ketika engkau mau melihatmu bahagia, dimulai seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena laki-laki adalah kepala. Karena laki-laki diberikan otoritas, mandat untuk meneruskan apa yang menjadi kasih Bapa kepada keluarga yang kau pimpin, kepada anak yang dipercayakan, sehingga Bapa di surga bisa dinyatakan lewat kehidupanmu. Jadi ayat ini menarik sekali, dikatakan sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kebahagiaan bisa dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita seorang menjadi seorang pria, menjadi seorang ayah, menjadi seorang papa yang hidupnya bukan dengan cara sendiri, yang hidup bukan dengan gayanya sendiri, tapi hidup karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, sekali lagi saya ulangi, kita sadar dalam hidup kita ada Tuhan. Ketika ada Tuhan, kita sadar kita ingin memberi yang terbaik, kita berlaku yang terbaik, kita ingin menunjukkan rasa hormat dari hati kita kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dan yang membayar segala dosa-dosa kita. Karena itu, jadi kebahagiaan, banyak orang ingin berbahagia, tapi konsep berbahagianya mungkin berbeda dengan apa yang Tuhan telah tawarkan. Jadi kebahagiaan saya tidak ditentukan apa yang telah saya capai. Kebahagiaan saya bukan ditentukan keberhasilan, bagaimana saya bisa mendapatkan banyak hal yang memang dunia inginkan. Sekali lagi, seperti tadi saya katakan di awal, bahwa ketika saya dikuduskan, artinya saya sedang dipisahkan hidup saya. Hidup saya dicocokkan dengan kebenaran, sehingga hidup saya memang seperti yang Tuhan mau. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan berapa banyak yang kita capai, status sosial apa yang kita miliki, berapa banyak deposito yang kita miliki. Enggak. Jadi kebahagiaan adalah kesadaran membangun hidup kita, diselaraskan, dicocokkan dengan firman Tuhan secara terus-menerus. Jadi Bapak Saudara mau berbahagia? Sederhana. Ketika hidup kita terus diselaraskan, artinya dicocokkan apa yang Tuhan mau, kebenaran firman apa yang katakan buat kita sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, kita hidupi dan kita berkata, saya mau hidup karena firman. Saya mau lakukan karena saya mengasihi Tuhan, karena firman Tuhan yang saya renungkan, karena firman Tuhan yang ditanam dalam hidup saya personalkan menjadi bagian hidup saya dan saya bangun. Itulah takut akan Tuhan, dan dari situlah kita akan bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang punya kedewasaan rohani, yang sanggup melawan dan bisa berjalan sesuai dan apa yang Tuhan mau. Jadi pertumbuhan rohani saya akan membawa saya semakin mengenal Bapa secara benar. Ketika saya mengenal Bapa dengan benar, saya dapat menyatakan Bapa itu kepada keluarga saya, kepada lingkungan saya sebagai cermin. Sekali lagi, ketika seorang laki-laki takut akan Tuhan, maka sebenarnya dia sedang berjalan, dia sedang menghidupi, dan dia sedang mencerminkan akan Bapa itu sendiri. Yesus berkata, ketika engkau melihat aku, engkau sedang melihat Bapa. Dan pada kesempatan ini, ketika kita sadar ada Yesus dalam diri kita, berarti ada Bapa juga di dalam diri kita. Ketika kita bisa menyatakan Bapa lewat pertumbuhan rohani kita, maka dunia akan melihat Bapa yang penuh kasih itu lewat hidup kita. Mengapa? Pertanyaan hari ini. Kenapa sih saya tidak bisa menyatakan kasih Bapa? Kenapa? Banyak orang pingin, banyak orang berbuat baik. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara, khususnya bapak-bapak atau anak laki-laki hari ini, engkau mau berbuat baik. Engkau ingin menjadi seorang ayah yang penuh kasih. Engkau ingin menjadi seorang ayah yang bisa mengayomi. Engkau ingin menjadi seorang ayah yang memberikan damai. Tapi kenapa apa yang kau mau itu berlawanan dengan apa yang kau lakukan terhadap keluargamu? Pada kesempatan ini, paling enggak saya memberikan dua alasan kenapa kita tidak bisa menyalurkan kasih Bapa. Yang pertama, karena saya tidak memiliki pengalaman dikasih oleh seorang Bapa. Sekali lagi, banyak laki-laki berjuang,
banyak ayah-ayah berjuang. Saya mau berkata pada kesempatan ini buat setiap bapak ibu saudara, termasuk buat anak-anak. Ketika seseorang bertumbuh menjadi seorang ayah, itu juga tidak mudah. Tapi satu sisi, ada seorang anak menjadi anak juga tidak mudah. Kenapa? Masing-masing kenapa sebenarnya tidak mudah? Karena tidak punya pengalaman dikasih oleh seorang bapak yang tulus. Kita rata-rata lahir, saya mau berkata, generasi 30 tahun ke atas, 40 tahun, apalagi kita punya bapak yang sangat dingin, punya bapak yang tidak bisa komunikasi, kita punya bapak yang hanya menyediakan buat kita makan. Tapi di luar itu kita tidak pernah dapatkan arti dikasihi. Jadi kenapa kita tidak bisa menyatakan kasih bapak secara tulus seperti yang kita inginkan? Kalau kita mau jujur, karena setiap kita punya pengalaman yang tidak pernah dikasihi. Ada satu pernyataan berkata, saya tidak bisa memberi apa yang saya tidak punya. Ketika saya tidak pernah merasa dikasihi, saya juga sulit mengasihi. Punya keinginan, punya kemauan, tapi bingung, sulit. Nanti saya akan saksikan hidup saya. Saya tidak berbicara tentang hidup Bapak, Ibu, Saudara. Tapi saya akan bersaksi hidup saya. Bagaimana saya mengalami ini dan sulit buat saya. Ketika sebelum menjadi seorang ayah, saya pikir saya akan menjadi papa yang sangat baik buat anak-anak saya. Saya akan menjadi seorang papa yang mengasihi dan mengerti anak-anak saya. Tapi realitanya, ketika saya punya anak, tidak seperti yang saya mau. Bukan karena saya nggak mau, tapi saya tidak berdaya. Kenapa alasannya? Nanti saya akan saksikan. Jadi poin pertama, mari guys, saya mau setiap kita refleksi, evaluasi diri. Kenapa saya sulit menyatakan kasih Bapa buat keluarga saya, buat orang-orang lain? Hari ini apakah engkau juga tidak dikasihi? Seseorang kalau pernah dikasihi, dia akan bertumbuh semakin normal. Dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Tapi ketika seseorang tidak dikasih, banyak kekacauan yang terjadi. Berapa bulan ini sampaikan akibat seorang bapak yang tidak mengasihi anaknya, banyak faktor negatif yang terjadi. Tapi pada kesempatan ini saya meneguhkan khususnya bapak-bapak. Setiap laki-laki akan menjadi bapak-bapak. Mari hiduplah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan bertumbuh kedewasaan kita. Bertumbuh kerohanian kita. Disitulah kita akan menemukan kasih karunia. Dan Bapa akan bekerja dan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi alasan pertama, kenapa saya tidak bisa menyatakan kasih Bapa? Karena saya tidak memiliki pengalaman. Atau kita punya pengalaman, tapi pengalaman yang bersyarat. Dan yang kedua, kenapa saya tidak bisa menyatakan kasih Bapa? Alasan yang kedua, luka karena perlakuan seorang bapa yang masih tersimpan di alam bawah sadar. Itu yang mengontrol emosi saya. Jadi seperti tadi saya katakan, saya tidak pernah bermimpi, saya tidak punya keinginan untuk menjadi seorang papa yang kasar, seorang papa yang galak, seorang papa yang menciptakan trauma di tengah-tengah keluarga. Enggak kepingin, Bapak Saudara, enggak kepingin. Tapi apa yang terjadi, itu yang saya alami. Ketika saya punya anak yang pertama, yang laki-laki. Dari kecil, istri saya berkata, Pa, kamu punya persoalan loh sama Koko. Karena waktu itu kami panggil anak kami Koko, namanya Christian. Istri saya berkata, kamu punya persoalan. Saya berkata, enggak. Saya baik-baik, saya menjadi papa yang baik buat Christian. Saya mengasihi dia. Saya memberi yang terbaik buat dia. Tapi realita makin bertumbuh, ketika makin besar, dia makin remaja. Bapak saudara, semenjak anak saya masih TK, saya melakukan perbuatan yang sangat menyakiti dia. Apa yang saya lakukan? Ketika dia tidak dengar saya emosi, saya tidak bisa kontrol emosi saya. Apa yang saya lakukan? Saya pukul. Saya masih ingat berkali-kali. Ketika dia TK, saya pukul dan tangan saya sampai merah. Ketika selesai memukul, saya menangis. Saya berkata, kenapa saya begitu kasar terhadap anak saya? Tangan saya aja sakit. Gimana anak saya yang masih TK? Apa yang terjadi dengan tubuhnya ketika saya pukul? Saya menyesal.
saya tidak berdaya, tapi berulang-ulang saya lakukan. Saya lempar dia, diranjang, saya tendang dia, bahkan saya pernah pukul dia pakai gayung, sampai gayung itu pecah. Kenapa? Ternyata saya ada luka. Luka dengan seorang papa yang juga memperlakukan saya dengan kekerasan. Tentunya saya tahu ini banyak hal yang kita tahu. Kita ikut SPK, kita diajar. Tapi hari ini saya mau berkata, saya mau meneguhkan. Selama kita tidak melepas setiap kisah itu, maka kisah itu akan tersimpan. Dan itu akan jadi bumerang buat kita untuk menciptakan trauma di tengah-tengah keluarga kita. Pada kesempatan ini, saya mau meneguhkan setiap bapak-bapak yang sedang lelah. Bapak-bapak yang ingin berjuang menjadi papa yang baik. Bapak-bapak yang ingin menunjukkan kasih sayang baik. Hari ini, mari engkau punya kasih karunia. Ketika engkau terus menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, sebenarnya engkau sedang mendekatkan diri dan berkata, Tuhan, aku gak mampu. Aku gagal. Bapak saudara, boleh dikata saya terkenal sangat baik. Sangat baik. Menurut banyak orang katanya saya itu kebapaan. Saya masih ingat ketika dalam masa-masa saya berjuang dan saya tidak mengalami proses kesembuhan. Ketika saya keliling khotbah di Abalev, banyak ibu-ibu ngomong sama istri saya. Bu Lili berbahagia ya menikah sama Pak Edi Margono yang orangnya sabar, lembut. Istri saya dalam hati dongkol setengah mati. Dia berkata, kalau mau lu ambil itu. Kelihatan di luar saya baik sekali. Tapi di rumah berbeda. Banyak trauma yang saya ciptakan ketika saya tidak menjadi seorang laki-laki yang tahu hati Bapa tentang identitas saya dikasihi oleh Tuhan. Saya tahu saya mengalami kasih Bapa yang mula-mula di SPK. Tapi sekali lagi, bagaimana saya melepaskan setiap kemarahan, saya melepaskan setiap emosi saya, kemarahan, kebencian saya. Bapak saudara, itu yang menyembuhkan saya. Dan pada kesempatan ini, dalam momen yang begitu luar biasa, saya mau berkata setiap bapak-bapak, sekali lagi yang sedang berjuang, selalu ada harapan. Selalu ada harapan ketika kita mau datang kepada Bapa. Ketika kita menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seorang laki-laki yang tahu bagaimana memilih yang baik. Menyimpan kebenaran itu dalam hidupnya. Membiarkan kebenaran itu masuk dalam pikiran dan berkata, kisah-kisah yang pernah kita alami, bukan kita lupakan, tapi kita mau berkata kepada Bapa, Bapa, aku mau serahkan setiap kisah. Apa yang membuat saya menang, Bapak dan Saudara? Apa yang membuat saya bisa bertumbuh hari ini menjadi seorang papa yang luar biasa? Satu kali, seperti yang saya ceritakan kepada tadi. Ketika saya dengan anak saya laki-laki, ketika satu kali, apa yang membuat saya sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ada dua kalimat yang melumpuhkan saya, membuat saya harus evaluasi. Apa yang salah dengan hidup saya? Satu malam, ketika anak saya udah SMP kelas 2, pada malam itu kami hampir pukul-pukulan karena mau berantem. Karena anak saya melawan saya. Ketika dia melawan saya pikir malam ini anak saya terlaluan. Saya rasa udah mau pukul dia. Dan dia juga balas mau pukul saya. Tapi sebelum terjadi pukul-memukul, anak saya berkata, saya benci papa, saya tidak ampuni papa. Bapak saudara, dua kalimat itu melumpuhkan saya. Alasannya sederhana, Bapak Saudara. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya dikenal begitu sabar. Saya dikenal banyak orang begitu baik. Tapi malam ini, anak laki satu-satunya berkata, saya benci papa. Saya tidak ampuni papa. Dan lebih celaka lagi, kenapa, Bapak Saudara? Karena kalau pelajaran SPK di Gathering, saya ini udah mengajar ratusan kali, boleh dikatakan, topik tentang hati Bapa. Dan malam ini, anak laki-laki saya berkata, saya benci papa dan saya tidak ampuni papa. Dan malam itu adalah malam refleksi. Malam evaluasi, kenapa saya begitu tidak bisa ngontrol emosi saya. Dan malam ini Tuhan baik. Tuhan mengingatkan hidup kecil, masa kecil saya. Bagaimana saya ditinggal. Ketika saya umur 9 tahun, ibu saya meninggal. Ketika ibu saya meninggal, saya harus berjuang.
saya harus mencari makan sendiri, saya harus memenuhi seluruh kebutuhan saya dengan begitu susah. Dan ketika saya lihat anak saya dikit-dikit malas, dikit-dikit tidak seperti yang saya mau, saya marah. Karena saya membandingkan, dulu saya susah, saya harus berjuang, saya harus lakukan banyak hal. Dan kamu sekarang semuanya begitu mudah, hanya suruh ambil barang atau pergi ke sini, engkau enggak mau. Itu membuat saya marah. Jadi pada kesempatan ini, Bapak Saudara, malam itu, saya minta Tuhan, Bapa di surga, ada apa dengan Edi? Ada apa dengan hidup saya? Saya enggak mau seperti ini. Saya sudah jadi pemimpin, Bapak Saudara. Bahkan saya sudah jadi penatua. Tapi saya bersyukur. Awal kenapa saya bisa, saya mau menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Malam itulah saya datang. Saya menangis, saya berkata, Bapak, saya butuh Engkau. Saya butuh pencerahan, saya butuh apa yang menguasai hidup saya. Dan memang malam itu Bapak membukakan apa yang terjadi masa kecil saya sampai bahkan saya mau menikah. Dan ketika Tuhan menggambarkan itu seperti film yang diputar. Diputar apa yang terjadi dengan saya, luka-luka yang saya pernah alami. Pernah jatuh dari pohon dengan ketinggian mungkin 4-5 meter, rasanya udah mau mati. Saya harus berjuang sendiri. Dan malam itulah, seperti ada suara di hati saya berkata, nah, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Bapa yang mengasihi engkau. Dan pada kesempatan ini saya mau berkata kepada banyak bapak-bapak, laki-laki, bahkan engkau remaja putri dan ibu-ibu. Seringkali engkau merasa hidupmu tidak dikasihi. Kau berjuang dan kau melakukan banyak hal yang mengikat hidupmu. Hari ini saya mau berkata, apa yang saya alami? Suara Bapa di kalbu saya di malam itu berkata, nah, aku mengasihi engkau. Dan aku mengambil setiap kisah yang kau alami. Sehingga itu tidak mempengaruhi alam bawah sadar kamu lagi. Dan kamu akan menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan itu akan berdampak buat keluargamu. Saya mau berkata, Bapak Saudara. Mulai malam itu, saya mengalami terobosan. Saya mengalami kemenangan. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa, yang berubah. Ya, anak saya tidak berubah yang laki-laki itu. Masih kadang-kadang menjengkelkan. Masih kadang-kadang egonya begitu luar biasa. Tapi ketika malam itu saya menyerahkan segala kemarahan, segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Malam itu saya bisa menang. Menghadapi anak saya yang tetap menjengkelkan. Tapi hari ini saya mau berkata, Bapak Saudara. Itu seperti satu cerita yang saya alami, nyata dan hidup. Dan hari ini sungguh hidup saya berbeda dengan anak laki-laki saya. Saya bisa bermain sama dia, saya bisa diskusi banyak hal termasuk kebenaran bersama dengan dia. Tentang masa depan dia dan sebagainya. Kenapa? Saya mau melepas setiap kisah dan luka. Dan saya mau memilih menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya saya hidup karena apa yang firman Tuhan katakan. Saya berjalan karena apa kebenaran yang dinyatakan di dalam hidup saya. Makanya pada kesempatan ini, bagaimana setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang tahu, memilih yang baik, memilih dan dipisahkan dengan keinginan dunia. Supaya kita terus berjalan kepada apa yang Bapa mau. Lukas 6 ayat 45 berkata, Orang yang baik, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat, mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Ayat ini meneguhkan setiap kita. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak setiap Bapak Saudara, mari, ayo kita semangat. Hidup bukan melihat rintangan, hidup bukan melihat persoalan, hidup bukan dipengaruhi oleh pandemi, hidup tidak dipengaruhi. Ya, kita tidak berkata kita tidak meniadakan itu ada. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, sebenarnya ketika kita taat pada firman Tuhan, kita sedang menyimpan kebenaran
dalam hidup kita. Dan menyimpan kebenaran itu di alam bawah sadar kita, lewat pembaruan budi kita. Dan disitulah kita akan mendapatkan begitu banyak janji yang luar biasa. Begitu banyak keindahan yang akan mengubah hidup kita. Yang tidak berdaya menjadi pribadi yang berdaya. Hari ini sekali lagi saya meneguhkan setiap bapak saudara, ketika engkau terus mau berjuang, menanam kebenaran, merenungkan kebenaran, mentaruhkan kebenaran dalam pikiranmu, bahkan kau bawa, engkau ucapkan kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan terus memerdekakan setiap kita. Dan itu menjadi sumber kebahagiaan setiap kita. Karena itu, jangan menyerah, bapak saudara. Saya pernah mengalami dan saya menang. Dan pada kesempatan ini, saya juga menguatkan setiap bapak saudara, setiap keluarga demi keluarga. Engkau juga pasti bisa menang. Hanya kita maksudkan hidup kita. Kita mau menaruh hidup kita di atas kebenaran. Dan sekali lagi, ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan terus memerdekakan kita. Ketika kita menjadi orang merdeka, maka sekali lagi, apa yang kita miliki? Kemerdekaan yang sejati, kemenangan yang sejati, itu akan dirasakan oleh keluarga kita, oleh orang-orang yang berjumpa dengan kita. Ada satu perikop yang mungkin sering kita dengar, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Minta, cari, dan ketok. Ayat ini ditujukan bahwa kita boleh minta dan kita boleh mencari dan mengetok. Karena Bapa akan menyediakan semua yang terbaik. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Hari ini percayalah, ada satu pernyataan yang menarik. Tidak peduli dari mana kita berasal, kesulitan apa yang kita alami, penderitaan apa yang kita rasakan, tidak peduli. Tapi yang menarik adalah bagaimana kita berjalan sekarang ke depan bersama dengan Tuhan, menyadari ada Yesus dalam hidup kita yang mengasihi kita. Kita menjadi anak yang dikasihi, itu lebih penting dari setiap kisah yang pernah kita alami. Karena itu Bapak Saudara, mari jangan menyesali masa lalu. Jangan ingat-ingat kata Yesaya. Jangan ingat-ingat masa lalu. Tapi hari ini terimalah. Karena ada Bapa yang akan mengasihi kita. Dan kita akan menjadi seorang Bapa. Menjadi seorang pribadi. Menjadi seorang ibu juga akan meneruskan kasih Bapa kepada keluarga kita. Dan orang-orang kita kasih. Makanya Matius 7 ayat 9 sampai 11 berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Menarik sekali. Itulah keberanian percaya kita. Itulah iman kita sebagai anak Tuhan. Ayat 11 berkata, apalagi Bapamu, arti Bapa di surga yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini, tentunya kita memimpikan satu hubungan yang indah. Satu hubungan begitu dalam yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya mau berkata, itu bisa terjadi. Ketika engkau sadar siapa dirimu, kondisimu, dan apa yang Tuhan lakukan di salib. Dia mengasihi kita, dia menebus kita, dia membayar kita. Dan itulah modal, itulah kekuatan, itulah kasih karunia yang memampukan kita akan membangun keluarga. Karena kita telah menerima kasih dan kita telah dikasih. Bapa yang baik dikatakan. Bapa surga adalah Bapa yang baik. Dia akan memberi semua yang baik dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang dia mau. Ketika kita taat kepada kebenaran. Pada kesempatan ini, mari kita mau bertumbuh. Menjadi pribadi. Menjadi seorang ibu. Menjadi seorang remaja putri. Dan seorang putra maupun seorang ayah. Kita mau menjadi pribadi yang pulih dan sembuh. Sembuh dan pulih. Dari setiap kisah yang telah membelenggu kita. Ketika kita menjadi pulih dan sembuh, maka kita akan bisa menghadirkan kasih Bapa. Dan kasih Bapa itu bukan hanya buat diri kita, tapi kasih Bapa itu juga diteruskan kepada anak-anak kita. Bahkan anak cucu kita akan berbahagia. Karena itu,
Ketika kita menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, menjadi seorang pria sebagai kepala keluarga yang mengasihi Tuhan, maka di keluarga itu akan lahir kasih yang tidak bersyarat. Kita dikasihi tidak bersyarat. Bapa di surga mengasihi kita, Dia tidak menuntut kita baik dulu. Karena itu, apa yang kita dapatkan, mari kita bagikan. Kasih yang tidak bersyarat. Maka ketika kita menjadi seorang laki-laki yang pulih, menjadi seorang bapa yang pulih, ada penerimaan. Ketika ada penerimaan, seperti anak saya, ketika saya mengalami malam itu satu terobosan, anak saya gak mendadak jadi manis. Bisa dengar saya dengan ketaatan yang penuh. Enggak, proses. Dia mau lihat perubahan saya. Ketika saya terus berubah, maka ketika saya terima dia, walaupun dia mulai melawan, ketika mulai dia ngotot dan keinginan dia, saya tetap menerima dia. Dan ketika saya tetap menerima dia, saya sedang menciptakan kedamaian dalam keluarga. Kau dulu, saya bukan terima dia. Saya merasa saya ayah. Saya harus menang. Saya punya otoritas. Saya tidak boleh kalah dengan anak saya. Kadang-kadang itu prinsip yang salah. Tapi kalau ketika menjadi ayah yang benar, kita punya ketegasan tapi lembut. Kita mendidik bukan merusak. Kita membangun bukan meruntuhkan anak kita dan kata-kata kita yang merusak. Bahkan cenderung mengutuk. Nah, pada kesempatan ini, ketika kita menjadi seorang yang pulih, sekali lagi, ada penerimaan. Dan ketika ada penerimaan, kita menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Itulah perjalanan. Itulah iman yang harus kita terus belajar. Itulah kehidupan yang menyatakan kasih Bapa di tengah-tengah keluarga kita. Jadi memang gak mudah, tapi hari ini kita gak pernah diciptakan untuk gagal. Kita gak pernah diciptakan terbuang. Kita gak pernah diciptakan dianggap remeh dan tidak berdaya. Tapi hari ini ketika engkau mau turut dengan kebenaran, maka kita akan melihat hal yang begitu luar biasa terjadi. Makanya Mazmur 128 ayat 5 dan 6 berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan, sedang alami. Tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Semua dimulai dari saya. Bapak Ibu saudara setuju? Semua dimulai dari saya. Ketika saya rela berubah, ketika saya rela terus dituntun oleh kebenaran, ketika saya rela terus hidup karena kebenaran, maka kerelaan saya itu akan menghasilkan begitu banyak mujizat yang telah Bapa sediakan. Ketika kerelaan saya berjalan walaupun sedikit tidak nyaman buat jiwa saya, buat diri saya, tapi ketika saya rela berjalan, kita akan melihat bahwa apa yang Bapa telah sediakan itu akan tergenapi. Karena itu jangan menyerah. Yesaya Mazmur 128 berkata tadi ayat 6. Ketika kita menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang ayah yang pulih, menjadi seorang ibu dan seorang putri yang pulih. Sekali lagi, apa yang kita lakukan bukan hanya berdampak buat diri kita, tapi sekali lagi buat keturunan kita. Kalau satu hari kita dipercayakan untuk menikah atau punya anak, tapi kalau enggak pun, hidup kita akan tetap berdampak buat bangsa-bangsa. Karena itu mari kita mau melihat tangan Tuhan yang perkasa yang akan terus menuntun hidup kita. Karena itu relakan hidup kita dicocokkan, diselaraskan dengan firman. Dan terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Dengan kita mengutamakan hidup karena kebenaran, dikuduskan. Artinya dipisahkan dan tidak tercampur dengan nilai-nilai dunia. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi berkat buat bangsa ini. Bahkan buat bangsa-bangsa. Mari, Bapak Saudara, saya mau ajak setiap kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Karena Bapa ingin berbicara secara khusus tentang masa-masa kisah perjalanan hidupmu. Supaya hari ini apa yang kau dengar bukan sekedar khotbah, bukan sekedar pengajaran, tapi adalah impartasi kehidupan. Impartasi kemerdekaan yang Tuhan telah lakukan
ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mau kita mendapatkan semua berkat yang Dia tentukan, karena Dia berkata, engkaulah anak yang dikasihi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hari ini hamba berdoa buat setiap banyak anak-anakmu. Engkau tahu kisah, cerita, engkau tahu pengalaman hidup lebih dari siapapun. Karena itu aku berdoa buat setiap jemaatmu yang hari ini mendengar. Kalau mereka mengalami begitu banyak kisah, hari ini kau ingatkan kisah demi kisah itu. Tuhan, aku berdoa sebagaimana engkau melepaskan aku dari setiap kisah yang membelenggu aku puluhan tahun sehingga anak-anakku menjadi korban awal-awal kami menikah. Ketika mereka masih kecil, aku begitu kasar terhadap mereka, lihat perlakuan, perkataan yang begitu tidak membangun. Hari ini hamba berdoa, Tuhan, hari ini kau juga membukakan seperti kau membukakan pada anakmu, kepada hambamu, bagaimana aku punya banyak luka, aku punya banyak kemarahan di alam bawah sadarku sehingga hidupku dikontrol oleh emosi yang tidak terkontrol. Hari ini aku berdoa khusus buat bapak-bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Bapak-bapak, tumpangkan tangan pada kepalamu, hari ini kau jangan menyerah, jangan kau berhenti, jangan kau takut. Bapa telah memberikan kesanggupan. Ketika engkau menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, sekali lagi engkau akan bisa melihat, engkau bisa berjalan, dan engkau bisa melakukan semua dengan cara Tuhan. Karena itu aku berdoa setiap bapak-bapak yang menumpangkan tangan di bagian kepala, hari ini turunlah kasih karunia, turunlah anugerah buat mereka. Tuhan, setiap kisah yang membelenggu, kau ambil sehingga hidup mereka boleh dibebaskan saat ini. Hidup mereka boleh dimerdekakan. Bahkan saat ini ada berapa bapak-bapak yang sakit karena luka yang tanpa sadar engkau simpan. Engkau sakit kepala. Engkau sakit kepala. Tuhan berkata, engkau Bapak ingin sembuhkan engkau. Ada berapa bapak-bapak yang sakit kepala hari ini, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Ada bagian pencernaan yang bertahun-tahun kau mengalami gangguan. Sebenarnya ada kemarahan yang membuat engkau tidak sadar. Metabolisme tubuhmu menjadi rusak. Hari ini kau juga sembuh bagian perut yang sakit bertahun-tahun. Hari ini pulih juga. Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaatmu. Hari ini biarlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Kami sadar hidup kami berbeda. Kami berbeda dengan orang dunia. Perkataan kami, sikap kami, tingkah laku kami berbeda. Hari ini kami tidak mau menjadi sama dengan dunia, tapi kami mau terus berjalan karena kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Sekali lagi Tuhan berkati jemaatmu Abal Palem. Hamba berdoa ada kasih karunia, ada kemurahan yang terus berjalan dan menuntun setiap kami untuk terus menggenapi dan melakukan apa yang menjadi maksudmu dalam hidup kami. Yaitu kami dipulihkan, kami menerima kesembuhan untuk kami juga memulihkan banyak orang, menyembuhkan banyak orang sehingga orang lain menerima rahmat dan kasih karunia. Bukankah Yesaya 60 berkata, bangkit dan jadilah terang. Hari ini kami berdoa, biarlah di tengah kegelapan kami gerejamu menjadi terang, karena kami telah diterangi oleh kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Karena itu kekuatan kasih karunia menyertai seluruh jemaat yang diberkati oleh engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur sekali lagi berkati setiap ibu-ibu yang mau belajar menghormati suaminya. Tuhan, ada anugerah, berkati setiap ibu-ibu yang juga berjuang untuk mendapatkan kasih. Tuhan, kau juga sembuhkan setiap ibu-ibu yang terluka. Dan hari ini juga untuk bapak-bapak yang berjuang sekali lagi. Tuhan, anugerah-Mu cukup buat setiap laki-laki yang mau hidup takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan buat setiap firman yang kita terima hari ini. Biarlah setiap firman yang kita terima, kita tanamkan dalam hati kita, dan biarlah hati kita menjadi tanah yang baik sehingga firman ini dapat bertumbuh dan berbuah, bukan hanya menjadi berkat bagi kita pribadi, tapi menjadi berkat buat banyak orang, bagi lingkungan kita. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah mengaruniakan kebaikan. Allah mengaruniakan pada kami firman yang menguatkan setiap kami semua. Dan kami mau terima firman-Mu, kami mau renungkan terus Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hari ini, biarlah setiap kami yang mengangkat tangan,
menerima berkat daripada Allah, sebab Engkau memberkati kami, melindungi kami. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami dan memberikan damai sejahtera. Engkau menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia bagi setiap kehidupan kami yang takut akan Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa, haleluya. Amin.